pagi bangun sudah. Oh no, Ren, Ren. Pagi-pagi bangun sudah yang sudah yang ini. Sudah yang manja aja. Kenapa, sayang? Oh no. Enggak mau, Mama, enggak mau saya sama Mama. Apa? Iya, sayang. Apa? Karena saya tinggal tidur beberapa jam, teman-teman. Bangunnya dia seperti ini. Nah, si Monik memang seperti itu ya. Iya, kalau Mama tinggal tidur, rindu sama Mama ya. Maaf ya. Biasanya saya bawa ke kamar teman-teman karena saya lagi kurang sehat, jadi saya tidurnya sendirian. Si Monik mungkin pikirnya saya itu kenapa-kenapa ya. Maaf ya Mama, nggak bawa Dedek tidur ke kamar hari ini ya. Nah, karena Mama lagi kurang sehat ya. Ya, Dedek ya, maaf ya. Karena dia tahu teman-teman, biasanya itu saya selalu bawa dia, gak pernah tinggalin dia sendiri di ruangan sendirian gitu. Kebetulan kakak-kakaknya juga saya kandang karena memang saya lagi kurang sehat teman-teman. Iya, maafin ya sayang ya. Rindu sama Mama ya. Maafin Mama ya. Udah ya. Teman-teman, dia mengejar saya, teman-teman. Teman-teman seperti ini, teman-teman. Jadi setiap hari itu ya hampir seperti ini, teman-teman. Kelakuan Monik ini. Udah ya, sayang kok Mama enggak kemana-mana kok, ya. Sayang kok Mama enggak apa-apa. Ah iya ya. Ya ayo lah sayang. Mau whiskas aja, Mama kasih whiskas ya. Kasih whiskas aja teman-teman. Nah sini. Sebagai tanda bahwa saya itu masih sayang sama dia. Nah. Saya kasih whiskasnya memang enggak banyak ya teman-teman. Karena sore saya itu kasih mereka makan ikan lagi. Jadi aku ngasih whiskas itu sedikit aja gitu. Karena aku lebih fokusin mereka makan ke ikan sama nasi gitu biar mereka gendut. Tuh, lihat Monik sekarang. Beda banget dengan awal baru datang ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut di video lain. Bye. Monik. Dek, saya bawa dia tidur sama saya teman-teman. Karena tadi siang saya tinggalin dia gitu, dia ngambek. Masya Allah cantiknya anak Mama. Adek, wah ternyata Monik ada kutunya teman-teman. Saya mau tangkap dulu kutunya. Ya ampun. Ternyata Monik ada kutu.